Pemirsa, 15 bangunan tempat budidaya jamur di Bandung, Jawa Barat terbakar. Ya, hingga Kamis malam kobaran api masih terus membakar. Kobaran api Kamis sore membakar 15 bangunan yang dijadikan tempat budidaya jamur yang terletak di Cisarua Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Api pertama kali muncul dari salah satu tempat pembudidayaan jamur milik salah satu warga. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu dan bambu membuat kobaran api semakin membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Warga tidak dapat berbuat banyak untuk dapat memadamkan api lantaran besarnya kobaran api. Bahwa terjadi kebakaran di Kampung Pari, desa Jamudi, Pak. Ini adalah yang kebakaran adalah tempat pengolahan jamur. Untuk sementara belum ada ke rumah, cuman antisipasi damkar sekarang lagi meluncur dan... Hingga Kamis malam, kobaran api masih menyala dan membakar belasan bangunan. Ini berawal sekitar jam 5 sore, jam 17, waktu Indonesia Barat. Saksi yang pertama mengetahui adalah Pak Iskandar, yaitu warga Kampung Pari, Desa Pakuaji yang sedang melintas. Melihat ada api yang sudah membumbung tinggi yang berasal dari kubung jamur Pak Aceng. Berawal dari Pak Aceng, dengan tiupan angin yang begitu kencang, merembet ke kubung-kubung lain, sekitar 15 kubung yang terbakar. Api baru padam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan dalam penyelidikan petugas. Akibat peristiwa ini kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan.